Kecuali keluar darah dia. Siapa yang tadi malam? Kalau ini enggak usah. Kalau enggak keluar darah enggak perlu. Hah? Inilah anak-anaknya. Siapa? Istri ada. Mau sama siapa? Istri apa baru melahirkan? Sudah. Sudah sadar ya. Tapi satu ini pasti ada yang tahu. Mungkin ini ikut mamanya mungkin. Ustaz kamu tinggal. Enggak, ya kayak hitam. Kalau yang ini aja. Pas sana lagi apa tuh? Habis itu. Inilah lahat. Pasti lahat. Soalnya malam malam hari itu juga. Malam itu kabar itu. Kalau lahat berarti ini enggak ada. Apa di sumber, Sat? Ya, napa satu? Nah, ya, bedanya ya. Salah satunya lah. Harus pilih salah satu, jangan dua-dua kayak gini. Jadi contoh aja. Kalau sisa, ini berarti ini ditutup. Kalau lahat, ini ditutup. Kalau cat ini, tanah kayak gini kayak enggak bisa ini. Ya, longsor ini. Ya gembur tanah ini. Kalau yang ninggal suami istri berdua boleh enggak satu lubang gini untuk lahat? Boleh kalau suami istri. Boleh. Satu lubang kan? Orang ngono, Bu. Boleh. Yang untuk dikuburkan satu yang itu beberapa orang yang kecil Pak dan daun saja. Satu. Dalam kasus perang, kasus bencana alam. Tapi kalau kasusnya normal-normal saja ya jadi bisa. Jangan pula gara-gara apa cinta mati. Mau Juliet. Kalau mati bersama diwasiatkan ya. Ini tahu ya bedanya ikat ya. Ini apa? Kemudian kita tanya kepada yang mau masuk. Oh, Om tuh bisa ketawa tuh. Diikat. Siapa yang dapat wasiat memasukkan? Kita tanya. Yukorif atau enggak? Enggak tadi malam. Siapa? Harus larangan. Udah nih, harus fair. Harus fair. Jomblo. Itu dong, yang jomblo atas lu. Kalau misalnya mayat kurus, dua orang. Poligami susah deh kan. Kalau mayat kurus, ya boleh. Bang Rian, tolong. Poligami enggak ada. Salah. Enggak salah. Ini juga. Ya harus sempat. Makasih. Ini beda. Ya masa itu tiap hari ada. Biar gak sempat izin itu dia. Nah, yuk gue tuh. Gak ada tuh dia. Gak ada masalah tadi malam kan? Gak malah gak ngapain lah. Gak ngapain teman-teman. Jadi mainnya masuk tak? Hanya jangan boleh mana itu kalau misalnya dikhawatirkan anu sapinya sebelah sini disiksa gitu itu hati-hati nanti terlepas pula mayat udah ya kapal ini enggak jadi begini kepala dulu jangan. Tenang man, tenang. Apa dong mas? Nah, maksudnya di sas dulu. Awas nih, kanan nih. Awas. Muat. Muat. Nah, tinggal. Bareng man. Tinggal lagi man. Jangan lama kesana. Enggak agak kesana aja. Enggak dicium kan ke dirapatkan. Kesana dia. Ah begitu terus diganjal. Diganjal sih. Ada kepalanya Ustaz. Enggak ada. Ingat waktu menurunkan punya kenapa bismillah. Baru kalau yang disak berarti posisinya kalau dilahat posisinya disak.
Tidak bisa payah itu. Jadi setelah ini apa yang dilakukan ditutup? Kalau yang sholat dia kiri kanan ya. Kalau yang ini diusahakan sebelah kanan ya. Sehingga yang menempel pipi kanan. Berdiri aja. Jangan buka aja. Kita kalau nggak dibuka nggak bisa keluar. Kasih posisi kepalanya di sana. Oh, tadi kepalanya salah, Sat. Berarti kepalanya dari sini maksudnya? Iya, dari situ dia. Apa sih ya, Bro? Balik ke sana, kepalanya di sana. Tapi sebenarnya memang secara nas sendiri tidak ada ketegasan kiri kanan. Yang penting itu adalah jenazah itu menghadap ke kiblat. Mungkin sebenarnya boleh. Lingkungan kita. Aku tuh melihat tak nampak. Ah, tahu ni. Atas sebelah kanan ganti. Aku jatuh situ nanti kena tanah tuh. Kalau dari kepala sebelah kanan dari kaki sini. Jatuh situ kena orang tanah tuh. Masukin kepala juga dulu. Siapa dong? Ya, timun. Kalau dari sini berarti barang-barang dia. Barang-barang dia. Halo, Bang. Coba kalau saya masuk dari sini. Enggak ada apa-apa. Coba naik dulu kita taruh papannya. Papan. Kain-kainnya. Kainnya naikkan dulu sayang. Yang pertama ada yang praktek lagi. Silakan. Jangan dekat-dekat. Ya, itu kalau mendesak tutup kayak gini. Timbun. Nah, baru ditimbun. Kalau supaya enggak masuk, kasih daun-daun juga boleh. Ini penting ya, rapatin ya. Aku enggak nampak. Kasih daun supaya enggak langsung masuk tanahnya ke liang. Terserah aja. Yang penting menutup ya. Kalau di Saudi malah bukan papan. Tapi tanah yang keras itu. Kayak batu bata itu, tapi pokoknya ini kalau senangnya mengambil tanah, ada kan yang lepas. Ikut ngubur aja bareng-bareng. Aduh. Aku merasa sembarangan ya. Nampak. Sebelum ditutup sama papan nih, mayatnya dikasih tanah enggak dulu di ada tenung. Wah, enggak. Supaya yang penting dia ditahan supaya tetap menghadapi jatah karena kan sering jatuh nanti waktu papanya kan tanahnya kan dikit-dikit lama-lama memang jasad itu kan habis, tidak ada masalah.
makanya kau jangan sini. Orang kampung udah ketakutan dia. Keluar keluarga. Ada apa? Ganjel itu ada. Iya. Nanti kalau sudah selesai baru nanti apa dibuat nanti di, ya sipron, sipron itu sekilan dia ya, sisa tanah itu ditinggikan sekilan. Kemudian boleh dikasih apa paton, boleh dua, boleh satu terserah. Dan boleh dikasih apa nama bulan yang boleh. Yang enggak boleh itu memberikan pujian. Selama meninggal dunia sang pahlawan. Benar ini kita boleh. Tapi kalau hanya sekedar nama tempat lahir itu enggak ada masalah. Kalau telanjang di sana diajaknya wanggalan. Kalau misalnya kita bisa buka, buka. Tapi kalau enggak mampu maka maksudnya enggak mampu itu buat keluarga kita buka untuk macam orang sini. Kalau posisi lahat ini miring. Kalau posisi lahat coba perhatikan, kalau posisi lahat maka nutupnya miring. Nah, agak miring-miring gini ya. Ah, dia miring dia. Kalau lahat begitu dia. Miring dia. Dan ini kan enggak ada lubang, itu enggak ada. Rata dia. Intinya apa, hewan tidak bisa berdiri. Intinya ya, kedalaman itu nggak ada ukuran berapa meternya. Tapi yang penting itu apa, hewan nggak bisa menggali lagi, baunya nggak muncul. Yang biasa dilakukan masyarakat kita dulu, biasanya. Ampun ya Allah. Ini pun sudah cukup. Ya, sama biasanya sama daun-daunan. Yang bagus sih. Lalu kalau sudah selesai, itu ada lagi. Tidak apa-apa. Orang misalnya bicara ceramah singkat boleh. Mana orangnya dok? Kalau akan melihat tidak harus. Tidak harus. Iya, apa dok? Hanya. Yang itu. Dan Nabi yang mengatakan di sitam biru ya. Enggak harus. Yang wajib itu yang iya, bukan wajib. Saya megang. Wait, oh dia mau. Cuma kadang di masyarakat kita kan kadang agak aneh itu manusia saat ini. Maka apa? Mungkin seseorang waris langsung apa? Kasih dapat terima kasih. Kemudian mohon doa masing-masing. Assalamualaikum. Nah gitu aja sih. Itu paling enggak apa? Biasanya orang tuh udah gelap ya, tidak masalah. Kalau yang penting kita sudah apa, berupaya menampakkan kepada masyarakat bahwa kita ikut kan kita yang apa berdoa gunakan apa, kita pamit bisa ke yang keluarganya. Terima kasih Bu. Sabar Pak. Allah.
Kita mau membuat ikan atau akan yang mana yang enak? Kemudian kerandanya itu sudah ditaruh di sini, ya kita sudah boleh. Bukan sampai di sini, enggak sampai masuk ke liang. Kata tuto itu maksudnya di atas. Walaupun ada juga sebenarnya memahami sampai selesai. Ada juga begitu memahami alam yang kuat. Pokoknya sudah ditaruh di sini. Ya Allah, ini pakai pekarangan meskipun enggak terlepas jalan ini jalan tapi kan masih kompleks. Baru kalau ada tembok, kalau ada pagar, kalau ingin. Kalau memang mau memisahkan kuburan dengan pagar, masalahnya Pak kuburan enggak, Pak? Terserah mau kuburannya yang dipagar artinya maka sarankan ke masyarakat kalau ada tuh bang ada di kiri jalan bagian sama lahan itu untuk ngasih nisan sudah mana Ustaz? Kepala. Kepala ya, satu ya. Boleh, dua juga boleh. Bantu ya Ustaz. Boleh bantu, boleh kayu Ustaz. Kalau misalnya ada keluarga yang udah bawa alat kembang itu kita yang udah paham gitu Ustaz. Biarin aja daripada kamu. Jadi enggak ada azan ya Ustaz ya? Jadi kalau antum mau mencegah semua itu jangan di kuburan. Waktu di rumah Mas Ian, diingatkan kalau antum bisa punya orang yang berkuasa. Jelaskan. Bapak Ibu alhamdulillah. Terima kasih sudah memberikan dan sebagainya. Kami mohon kami ingin melaksanakan apa ini dengan apa yang menurut kami yang apa yang lebih baik sudah terangkan. Saya pikir kalau kita orang yang berwibawa ya kan dituruti walaupun mungkin agak ngomel sedikit tapi karena kita orang kuat ya kan. Jadi itu dijelaskan dari awal, jangan di kuburan ribut. Kebanyakan di kuburan ribut. Oh, di kuburan finishing aja udah Ustaz. Iya. Ya, selesai aja. Kuburan sudah finishing, waktu sholat sudah finishing. Meninggal mayat itu belum. Jangan buat keributan waktu sholat. Pokoknya itu kalau sudah mulai memandikan, mulai mengkafan, mulai mengubur, mulai mensolatkan. Gila, tolong, gila, terima. Minum air itu tidak ada semuanya. Terus setelah berapa waktu kesini lah kawanku. Anda kamu cuma sama aku. Terus pohon yang itu. Itu kan sebenarnya berdasarkan hadis Nabi yang Nabi kan? Itu kan keputusan Nabi. Keputusan Nabi bukan kita. Semua melakukan daun atau orang yang biasa para kencingnya kan? Mama. Tidak umum. Coba kau kayak gini. Mama. Iya. Itu tidak bisa dibuat. Oh, kita bantu yuk, kayu yuk.
Nah, masalahnya tadi kita kan sudah tahu di depan itu di belakang masjid itu ada kuburan. Kita sudah tahu apakah kita harus pindah ke masjid lain atau memang tetap di situ. Kita kan sudah tahu kalau itu kuburan. Kalau jadi tempat yang kecil ya. Dari masjid yang tidak menghadap perbatasan Bawang. Itu ada tempel. Ada di masjid. Tidak ada batasan. Kapan kita ingin menyempatin boleh. Yang malam makan habis itu kalau pagi sering malam. Kita akan ngeri kalau malam bersihkan atau sebenarnya buka sandal sampai masuk ke kampungan